Nana, hari ini kita akan belajar menulis. Nah, sebelum itu ibu guru ingin ingatkan cara posisi duduk yang benar ketika kita menulis, yaitu dengan posisi badan tegak, kemudian kepala tidak boleh terlalu dekat dengan meja. Oke, sekarang anak-anak persiapkan buku menulis B, kemudian pensil dan penghapus. Oke, sekarang kita buka PR tanggal 17 September tahun 2021. Hari ini kita akan mempelajari huruf Q. Oke, anak-anak ikutin ibu guru membaca dulu ya. Q. 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 Oke, nah sekarang ibu guru akan mengajarkan cara penulisan huruf Q. Bulat. Lurus turun ke bawah, kemudian naik sedikit. Bulat, lurus turun ke bawah, kemudian naik sedikit. Bulat, lurus turun ke bawah, kemudian naik sedikit. Oke, anak-anak di rumah tulis sampai habis ya. Oke, sekarang anak-anak ambil buku mengenal huruf dan kata. Kemudian buka buku halaman 30. Hari ini kita akan mempelajari huruf Q. Oke, anak-anak ikutin ibu guru membaca dulu ya. Q. 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 Oke, sekarang kita akan memulai menulis mengikuti titik-titik di sini ya. Bulat. Turun ke bawah, kemudian naik sedikit. Bulat, turun ke bawah, naik sedikit. Oke, anak-anak di rumah tulis sampai dengan habis ya. Sampai jumpa.